Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Rizky Nara Shofi. Pada dokumentasi kali ini, saya akan melanjutkan mengerjakan paket tracer skills, yaitu kelanjutan dari 6224, yaitu 6244. Di sini kita akan mengkonfigurasi sama kayak yang sebelumnya, static and default routes, tapi yang sebelumnya versi 4, kalau ini IP versi 6. Jadi kita langsung buka saja PKA-nya. Di sini saya akan coba mengerjakan. Jadi saya tidak menjelaskan lagi karena penjelasannya ini sama, topologinya sama seperti yang ada di IP versi 4 yang 6224 sebelumnya. Jadi di sini saya tidak akan menjelaskan lagi secara detail. Saya akan langsung mengerjakannya saja. Di sini sama kan, objektifnya ada tiga. Examine the network and evaluate the need for static routing. Configure IP version 6, static and default routes. Verify connectivity. Di sini ada background, bisa dibaca sama kayak yang sebelumnya. Part 1, examine the network, sama kan? Sama. Langsung jelasin aja, langsung aja. Configure IP version 6, static and default route. Enable IP version 6 routing on all routers. Jadi langsung aja buka router 1. CLI enable, configure terminal. Jadi di sini kita disuruh untuk mengenablekan IP versi 6 pada router, pada semua router. Jadi di sini ada 3 router, router 1, router 2, router 3. Kita disuruh mengenablekan IP versi 6 karena secara default dia yang enable IP versi 4. Jadi kita butuh mengenablekan IP versi 6. Dengan cara IP versi tab IP versi 6, terus unicast routing. Ini. Kita tinggal enter. Maka dia sudah, ini nggak masuk itu sih, nggak masuk objektif sih. Jadi sekedar pengetahuan aja. Buka aja langsung keduanya, tiga-tiganya maksudnya. Enable, config terminal, IP versi 6, unicast routing. Baru selanjutnya, jadi pakai mouse nih. Selanjutnya, CLR router 3 nih. Enable, config terminal, IP versi 6, unicast routing. Dah. Selanjutnya adalah, before configuring static router, we must configure the router to forward IP versi 6 packets to. Yang tadi kita lakukan itu tujuannya untuk ini. Which command encompasses this? Nah, yang tadi tuh IP versi 6 ini cache routing itu tujuannya, tapi nggak masuk dalam objektif sih. Kemudian yang step 2, configure recursive. Nah, recursive static routes on R1. Kita pergi ke R1. R1 di bawah mendekati topologi. Nah, sudah. Kemudian kita konfigurasi recursive static routes. Configure IP version of recursive static route to every network not directly connected. Jadi pada setiap network, bukan yang directly network dari router 1. Jadi kan ini kan directly network dari router 1. Ada dua nih, yang ini yang terhubung secara langsung, yang ini sama yang ini. Jadi kalau yang ini namanya LAN, kalau yang ini namanya WAN. Bukan IWAN, tapi WAN. Wide Area Network. Nah, itu namanya directly connected, jadi dia terhubung secara langsung. Kalau yang tidak terhubung secara langsung, berarti ada satu, ada dua, ada tiga. LAN-nya dari router 2, WAN-nya dari router 2 dan router 3, terus LAN-nya dari router 3. Oke, okay? Jadi kita di, karena kita mau disuruhnya konfigurasi recursive static route dari router 1, kita buka router 1, terus kita ketik IP versi 6 route, sama kayak versi 4, cuma bedanya ini ada IP versi 6 nya route, baru alamat IP nya kita setting yang paling dekat dulu, yang paling dekat sama ini, yang ini kan LAN nya 2001 DB8 1200, 2001 DB8 1200/64. Nah, kalau misalkan di IP versi 6, subnet max-nya itu diikutkan juga.
pakai caranya seperti ini, slash 64. Nah, terus ini DB8 ya, nggak apa-apa ditulis dalam huruf kecil. DB8 kan di sini capital, capital di sini nggak apa-apa ditulis dalam huruf kecil. Kemudian selanjutnya next hop-nya, next hop dari R1. Jadi kalau LAN ini mau menuju ke R1, dia keluarnya lewat sini. Serial 000 dari router 2. Berapa tuh IP-nya? Serial 00. Recursive kan? Kan bilangnya recursive, disuruhnya recursive itu berarti pakai IP. Serial 00 dari router 2 ya, yang ini. Ambil IP-nya aja. Jangan sama prefix-nya. Ambil, paste. Sambil lihat di compression, enter. Tambah 10. Oke, lanjut. Kan router 1 tadi butuh 3. Butuh 3 mana tadi ya? Router butuh 3 static network yang harus disetel ya, itu ya ini sama yang ini. Tadi yang ini sudah LAN dari LAN local area network dari router 2 sudah. Sekarang WAN dari R2 sama R3. 2001 DBS cara cepat gini aja deh. 2001 bla 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 bla, ini router 2 sama router 3. Router 2 sama router 3 melalui jalur serial. Modul serial, serial 1 kan. Coba kita serial 1, ya oke. Jadi kita ambil nih router 2, router 3, serial 1 sini. Kita ambil, copy aja semuanya, copy. Di router 1 IP versi tab route, nggak bisa tab ya. Baru paste di sini. Baru ilangin satunya. Nggak bisa pakai klik ya. Ilangin satunya. Coba lihat, sama nggak? A200. A002 00. Ya oke, okay, sama. Selanjutnya tujuannya sama. Dia wide area network ini kalau mau ke router 1 dia harus keluar di sini. Serial 000 dari router 2. Router 2 karena dia rekursif yang diminta rekursif static routes, jadi IP-nya. Oke, okay, kita ambil IP-nya, copy sampai sini. Prefix-nya jangan diikutkan, Ctrl C. Paste di sini. Sambil lihat compression-nya. Enter. 20. Sekarang lanjut lagi IP versi 6 root. Sekarang yang ketiga yaitu local area network dari router 3 yang berarti yang ini. Cara mudahnya lihat aja router 3 local area network kan menggunakan gigabit ethernet. Berarti ambil aja ini. Copy, nanti tinggal dikurangi satu ini kan IP dari router. Nah, IP networknya ini yang 00. Berarti tinggal kita hapus saja satunya. Jadi di sini paste, hapus satunya. Tujuannya sama. Dari router 3, kalau dia mau ke router 1, berarti next hop-nya atau jalur keluarnya itu di router 2 ke sini. Karena router 1 ini directly network yang keluarnya itu di sini. Router 2 serial 000 karena rekursif, jadi kita ambil IP-nya. Ini copy paste di sini. Router 1. Sambil lihat compression-nya. Enter. Nambah 30/60. Oke, selanjutnya router 1 sudah selesai. Configure recursive static router. Routes on router 1 sudah selesai. Selanjutnya step 3 configure. Nah, sekarang yang tadi recursive static route sekarang directly attach and fully specific static route. Nah, di sini di router 2. Kita ambil router 2 dulu nih. Router 2 kita klikin ke topologi. Nah, di sini mintanya 2 dia. Yang R kita buka topologi. Yang A, configure a directly attached static route from R2 to R1 LAN. R2, kita kan di R2. Ke R1 LAN, local area network, buat yang ini. Jadi, dimintanya directly attached static route. Itu artinya apa? Berarti bukan menggunakan IP lagi, tapi menggunakan interface-nya. Berarti yang R2 ke R1 LAN ini menggunakan interface-nya. Tujuannya ya, langsung aja IP versi 6 root. Nah,
IP-nya, IP networknya R1 LAN itu ini kita bisa ambil R1 IP LAN-nya yang ini, cuma dihilangin satunya. Dia kan kosong-kosong nih, titik-titik, titik dua, nggak ada satunya. Kita ambil, nanti kita tinggal hapus satunya. Master, kita hapus satunya IP network. Kemudian sama, dia mintanya, nah tadi ini directly attached static root. Jadi dia minta keluarnya di sini kan? Kan kalau salah, keluarnya kan kalau mau dari LAN mau ke router 2, berarti keluarnya kan lewat sini nih, bukan lewat sini, karena ini kan directly attached-nya, salah. Ini kan directly connect, ini kan termasuk lengannya dari R2, karena kita posisinya di R2. Jadi ini tuh termasuk directly attached yang terhubung sama R2. Jadi ujungnya adalah di sini. Jadi kalau LAN ini mau keluar ke R2, berarti dia harus melewati pintu yang ini. Berarti pintu ini berapa? Ini namanya apa? R1 serial 000. Langsung aja tulis. S serial 000. Sambil lihat compression-nya, enter. 40. Oke. Okay. Selanjutnya yang B, configure a fully specific route from R2 to R3. Nah, sekarang IP terus dulu biar nggak bolak-balik. Kita buka topologi R2 ke R3 LAN. Nih. Ini adalah LAN local area network dari R3 dengan IP networknya yaitu ini. Kita copy aja R3 pakai gigabit ethernet. Nanti tinggal dihapus satunya, sama gak sih? 00 001. Nah, nanti tinggal dihapus satunya. Ini Ctrl C untuk copy R2, paste di sini, spasi. Kemudian yang diminta adalah fully specific route. Jadi kalau fully specific route itu kita sertakan dua-duanya, interface-nya beserta IP-nya. Jadi kita sekarang di R2 nih, posisinya di R2 kan, R2. Berarti kalau dari R3 mau ke R2, jalur keluarnya ada di sini ya. Jadi kalau ini mau keluar ke R2, dia jalur keluarnya ada di sini. Karena ini itu termasuk yang lengan yang terhubung dengan R2 secara langsung. Jadi ini udah dikenalin. Sedangkan yang ini belum dikenalin. Nah, ini kalau mau keluar ke sini, dia harus melewati ini dulu. Bukan ini, tapi dia harus melewati ini dulu. R3 serial 001 ya, kita ambil. S 001 IP-nya R301 IP-nya kita ambil sini sampai 2. Copy paste. Coba sambil lihat compression-nya benar atau tidak. 50, oke, okay, benar. Selanjutnya adalah configure step 4 ya, configure a default route R3. Nah, default route, configure a, dia mintanya recursive default route, berarti dia mintanya recursive tapi default. Salah, default route yang menggunakan recursive route di R3. Jadi kita ke R3. R3 pindahin ke topologi. Nah, jadi kita sekarang posisinya di R3 nih. Di posisi di R3, kita keluar dia. Configure terminal IP versi 6. Terus dulu biar nggak ribet. Nah, dimintanya apa? Dimintanya adalah menjadikan si router 3 ini menjadi default route. Jadi supaya bisa diakses dari mana-mana dengan mudah, tapi dengan recursive. Oke. Okay. Jadi gimana cara bikin default route pada versi 4 pakai 0.0.0.0 0.0 subnetnya ini, ya kan? Tapi kalau di versi itu kan versi 4. Tapi kalau di versi 6 caranya 00 itu untuk IP dan slash itu untuk prefixnya adalah 0. Seperti ini. Itu cara membuat menjadi default route. Kemudian cara membuat jadi selanjutnya adalah next hop-nya atau network address-nya, yaitu
dengan cara recursive route. Jadi kalau recursive berarti IP-nya. Sekarang router 3 kalau dia mau keluar T3 ya. Kalau dia mau keluar berarti harus di sini. Salah. Kalau semuanya mau masuk ke sini berarti harus melewati ini kan directly attached langsung terhubung ke router 3. Ini juga langsung terhubung ke router 3. Berarti kalau orang-orang ini, orang-orang jaringan ini, jaringan R2 ini dan jaringan R1 ini dan ini one ini mau ke router 3 dia harus melewati ini. Router 2 SE001. Nah, karena mintanya rekursif, jadi kalau rekursif berarti IP address-nya R2 serial 001, R2 serial 001. Coba ya. Ambil IP-nya, copy. Benar tidak? Di paste. Di enter. Nambah 60. Selesai. Kita coba cek result. Satu lagi deh. Verify static route configuration with command use packet reset to verify the IPv6 configuration. VC from command prompt. Nah, coba kita ke router 1 deh. Jadi kita disuruh untuk memverifikasi IP versi 6 configuration-nya di PC-nya. IP configuration of a PC from command prompt. Jadi kalau memverifikasi IP versi 6 dari command prompt, kita buka PC 1, kemudian desktop, kemudian command prompt. Kalau versi 4, kita ketiknya IP config. Ini untuk melihat nggak ada IP-nya dia. Ini untuk melihat IP. Ini untuk melihat IP versi, karena ini IP versi 6 ya. Ini untuk melihat IP versi 4. Tapi kalau untuk IP versi 6, IP versi 6, IPv6 config. Nah, ini ada IP-nya. Karena tadi dia mengset PC 1 tuh untuk khusus untuk versi 6 aja. Ini IP versi 6, ini IP-nya. Coba cek. PC 1 IP-nya sama 110F, 110F prefix 64. Default gateway-nya ini dia. Terus ya itu dah. Lagi. Please command display the IPv6 address configure and routers interface. Okay. Itu berarti di router. Kita ke router. Kita coba lihat dari routing table versi 6-nya. Dari router 1. Caranya show. Kalau versi 4 kan show IP route. Ini kan keluar tuh. Tapi karena ini dia pakainya versi 6, jadi show IP versi 6 route. Nah, ini dia. Connected, static, static, static. Kalau di router 1 dia punya 3 static. 1 2 3 dan dia punya 2 yang directly connected. Kita coba buktikan. Terus 1 dia punya 2 yang terhubung secara langsung directly connected dan punya 3 1 2 3 yang static. Static. Dan router 2 dilakukan yang sama kayak gini juga show IP versi name route gitu-gitu. Oke. Udah sih semuanya value fan atau connectivity. Ya udah langsung aja pakai ping ya. Ping. Kan PC 1 nih, kita mau ke PC 2. Coba pakai prefix nggak ya? Pakai coba deh. Oke, terhubung, connected. Sekarang PC 3 copy. Salah. Ping 21. Kenapa ya? Please check the name. Salah kan namanya? Coba kita pakai simulasi. Paket ini
ke sini, paket ini ke sini, ke sini, paket ini ke sini, ke sini, paket ini ke sini, paket ini ke sini. Cepetin, reset, auto capture. Oke, semuanya sudah ke tujuan masing-masing. Yang ini udah balik menuju rumahnya. Sekarang semua paketnya balik ke PC masing-masing. Oke, terkonfirmasi. 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 Oke. Ya, itu kira-kira untuk penyelesaian kasus dari paket tracer soal 6 berapa sih? 6244. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini bermanfaat. Saya Rizky Nara Syafi, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.